Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Tarakan Jumat 22 Oktober 2021, pasien terkonfirmasi sembuh terus mengalami penambahan. Dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan mencatat, pasien sembuh sebanyak 22 orang dan bertambah 9 pasien terkonfirmasi positif. Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Tarakan, khususnya pasien terkonfirmasi sembuh, terus bertambah. Tercatat melalui tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, Jumat 22 Oktober 2021 bertambah 22 pasien dikonfirmasi sembuh, sehingga total 12.644 orang terkonfirmasi sembuh. Hari ini tidak ada penambahan pasien terkonfirmasi meninggal, sehingga secara kumulatif total 350 orang meninggal dunia dan probable yang meninggal dunia 11 orang. Sedangkan tercatat kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 11 orang dan kontak erat yang dipantau sebanyak 121 orang. Sementara itu, pasien yang terkonfirmasi positif bertambah 9 orang, sehingga sampai dengan hari ini total pasien terkonfirmasi positif sebanyak 13.147 orang. Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan menghimbau agar masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah agar penyebaran virus COVID-19 tidak terus meningkat. Tim Liputan, Ekuator TV.